Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sulsel Bar kini turun tangan mengusut kasus tindak pidana penyalahgunaan fasilitas umum atau FASUM milik pemerintah Kota Makassar yang dilakukan oleh pengelolaan Pasar Segar. Pihak Kejaksaan bahkan telah memeriksa sejumlah pengelola Pasar Segar. Pihak pengelola Pasar Segar diduga menyalahgunakan fasilitas umum atau FASUM untuk kepentingan komersial. Hal ini terungkap saat pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD Kota Makassar beberapa waktu lalu, di mana pihak pengelola mengakui baru mengetahui lahan yang dikomersilkan merupakan FASUM milik Pemkot Makassar. Mengenai persoalan tersebut, Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel pun turun tangan mengusut kasus tersebut. Pihaknya bahkan telah memeriksa sejumlah pengelola Pasar Segar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengakui saat ini pihaknya telah memeriksa pengelola Pasar Segar. Bahkan pihaknya juga telah memeriksa atau meminta klarifikasi pihak pengembang Pasar Segar. Lebih lanjut, Salahuddin mengatakan Kejati juga menanti hasil investigasi Satuan Tugas Intelijen yang bekerja di lapangan untuk kemudian disimpulkan dengan bukti-bukti penemuan yang ada. Teti Novianti, Celebes TV.